الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيدان جمعة يندي مليئي الله سبحانه وتعالى سكليان pertama kali pernah disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat, dan dia adalah sepupu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas dia kata, sekiranya kalau langit saat ini runtuh, kalau dia runtuh pecah bumi tinih atas bumi ini, sekiranya kalau langit runtuh lepas itu pergi tinih pergi kapik bumi ini, nascaya Allah subhanahu wa ta'ala bagi jalan keluar pada orang al-muttaqin. Kalau langit dengan besar dia pergi tinih atas bumi ini, ada tubik tempat-tempat punca boleh orang muttaqin keluar daripada runtuh ini, iaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Itulah yang dikasih sekalian. Kita selalu usaha dengan upaya kita supaya kita beramal dengan sebuah ayat yang berbunyi, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, barang siapa suka nak beri, وَاتَّقَى, kama dia-dia tu bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, dan dia percaya dengan al-husna iaitu syurga, tiga-tiga kakak. Barang siapa suka nak beri, barang siapa selalu rindu nak bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang selalu hati dia tu berimeh dan percaya dengan al-husna yang paling baik sekali iaitu syurga Allah subhanahu wa ta'ala, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, maka Allah subhanahu wa ta'ala bagi kepada orang itu tu akan al-yusra, segala-gala jenis kemudahan. Pada satu ada salah seorang syekh alim, ia berjalan di atas batas tu dengan anak murid dia ke tengah-tengah bening apa tu, celah-celah tu dia tengok selipar halak buruk sikit selipar. Lepas tu semua hendak berjalan tok guru dengan anak murid dia tengok selipar tu, cerak dah kata selipar ni ni atau kasubuk ni bagi orang, bagi seorang fakir yang akhir sudah kerja dia setahun lagi tu, sudah dia tunggu benar ke mana ke lepas pada dia kerja, ya akhir ambil lah kasut dia tu. Maka anak murid dia kata kepada tok guru, pada tok guru dia syekh sat ni, apakah pandangan engkau wahai tok guru, kalau kita mai kelola dengan orang ning-ning, kita pergi ambil susuk kasut dia, nak tengok dia lah mana sikap dia deh, pendiri dia tu hujung natijah dia balas mana. Jawab oleh tok guru saat ni, kita tak boleh sama sekali kita nak kelola, kita nak jadi serenak kita tu dengan rusing dengan duka cita yang lain. Sekalipun kita nak care kuam kriat kita tu, tetapi kita menyebabkan pada orang lain tu susah hati dan bosan dan rusing, lalu tu lah tak boleh wahai yang dikasihi. Walakin anta ya bunayya ghani, tetapi mung wahai anakku iaitu anak murid dia sana, mung kaya, mung boleh nak tarik, mung boleh nak tanya perasaan serenuk pada hati orang yang susah sana, iaitu mutak duit pada kasut dia, sebelah kasut dia hak pertama tu, lepas tu sebelah kasut dia hak yang kedua tu lah, mutak juga duit situ sikit. Lepas dia mari kita mari tilik tengok gapo balas mana lah sikap dia apabila dia lihat dia tengok ada kata ada duit di tapak kasut dia sana. Lalu tu lah orang tu pun mari tengok dua-dua orang sana, tok guru dengan anak murid dia tu duk menusuk mari nak tengok lah mana sikap dia tu. Apabila balas tu orang saat ni mari pakai ye ya pun buruk, bau tu tak kena kecek dah deh. Lepas tu mari tengok kasut dia tu, tiba-tiba ada duit sebelah ni, dia genyeh mata dia, ih sungguh kedok eh, duit yang dalam kasut dia sungguh kedok, sebab dia mari pakai kasut tu tak ada apa sekarang,
Tiba-tiba mari tengok ada duit dalam kasut ni. Genyih mata dia, upah mata dia, apa tu? Gi ambil hospital lagi tu pula dah. Ada juga duit dalam tu. Genyih juga mata dia. Lepas tu akhir sekali ha, tak dapat tidak. Jelas dah lah kata hak ni duit hak sengoti. Lalu itulah yang lengok naik ke langit. Alhamdulillah. Munglah yang maha kaya wahai Allah. Tahu kata aku ni sangat susah. Dan isteri ku ni anak ku duk sakit demik ke apa tu. Dan aku tak ada duit hak nak beli ubat. Maka ini adalah kurniaan kamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala kepada aku. Hak sani pun. Tok guru sani dia kata kepada anak muria. Perasaan mu masa sekarang ni mana baik dengan perasaan hak dulu-dulu hak mu nak ambil susu kasut tu tu. Beza dak kurang merusuk hak mu di antara mu nak ambil susu kasut kasut dia tu hal kada mu nak cari jadi serenak suka. Tetapi mu wila ni serenak ni serenak tamacat hak cincing lalu dah. Hak tu serenak buat-buat kerana kita main susu kasut dia tetapi apabila dia tengok kita tengok balah ni ada duit dalam kasut dia tu maka hak tu hak serenak dicai hak sungguh-sungguh kuam suk hak sungguh-sungguh. Kalau gitu gak anak murid dia kata hari ini aku belajar satu ilmu dari satu buk Rian aku tak terlupa sama sekali selama aku hidup. Dia kata aku hari ini ni aku faham dah dalam hidupku ni kata apabila kita suka nak beri tu kita lebih serenak daripada kita nak ambil. Serenak ke kita tu dicai kita ngebui tu tak serupa dengan kita serenak dengan kita ambil. Boleh jadi kita terserenak dengan kita ambil ketika kita susah tapi pemberian kita hasil daripada kita susah tu sangat tinggi. Sebab sebelum pada kita nak tahu kata siapa dia berhajat di antara kita dengan orang ambil, di antara orang beri dengan orang ambil saat ni siapa dia berhajat, boleh jadi satu sudut orang yang nak terima tu yang lebih berhajat. Tetapi hakikat kita lah lebih berhajat kepada kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu kak syekh dia kata kalau gitu kak mukna pahay kata pemberian anugerahan kurniaan tu ada banyak-banyak pesing. Di antaranya kemaafan kamu suka nak wima'ah hal kada kamu tu kuasa nak denuh kuasa nak tindak tetapi mengutamakan hama'ah maka itulah ada salah satu anugerahan. Kita boleh nak tindak pada dia, kita nak boleh denar pada dia, kita nak boleh denar pada dia, tapi kita mengutama kemaafan, itulah pemberian dan anugerahan yang tinggi. Kita doa pada saudara kita bizahril ghaib, doa pada dia, kita tahu kata dia tak sihat, kita tahu dia kata dia ada kemalangan, kita tahu kata dia susah payah, kita doa pada dia bizahril ghaib dan dia tak tahu. Allahumma ghafir li akhi, Allahumma akrim akhi, Allahumma rizuk akhi rizqan hasanan tayyiban mubarakan fi. Itu sangat tinggi. Sedang-sedang malaikat nanti nak berdoa walaka bimisli, dan bagi kamu supo mu berdoa pada saudaramu. Kita selalu nak wik maafi, nak wik uzurre, tahu alasai. Seperti mana Al-Hasan Al-Basri apabila ia semayang malam tu ia sujud pada Allah Subhanahu taala panjang ia sujud di samping beliau berdoa Allahumma afu amman zalamani ya Allah wi maahlah kepada orang hak wak nyakiti padaku. Balah itulah doa berkali-kali. Hengok orang dok tepi dia sayang dia tu dia kata oh aku cita-cita wak nyakiti pada dia supaya nak masuk dalam wongkan hak dia tu minta maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali sain dia tanya kata, "Kok manalah wahai tuan, kok manalah mu berdoa jadi Tuhan maaf pada orang wak zalim pada mu wak nyanyo pada mu?" Dia kata, "Semata-mata aku nak sahut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, faman afa wa aslaha barang siapa wik maafe dan usha dia nak damai fa ajruhu 'ala Allah, maka semata-mata ganjaran dia balasan dia di sisi Allah Subhanahu taala. Hak tu hak kuno. Kita di antara pemberian, kita tidak mendedah kaipan saudara-saudara kita. Tak ada tutur kata, tak ada giduk jebes, tak ada giduk jual, tak ada giduk pelaga dia dengan hak sama hak orang panggil gulawe dia. Itu satu pemberian juga. Kita apabila belah tu yang dikasihi sekalian, apabila kita berazam dan kita niat nak jadi serenak yang lain,
tetap Allah Subhanahu Wa Taala ya taskhir pada kita, dia hantar pada kita satu jenis tentera dia tu marina wa jadi kita tu serenak juga sebagai hal jazaul ihsani illa al ihsan, tidaklah balasan yang buat baik kecuali semata-mata dia dapat kebaikan. Oleh itu yang dikasihi sekalian, maka kita carilah daripada pemberian, bukanlah semata-mata kita terima. Kerana pada satu hari itu pernah salah seorang lagi jumpa Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, dia kata, aku nak tahu diriku ni, adakah aku di ahli dunia, masuk dalam wongkan di kalangan orang dunia, cinta pada dunia ke masuk dari kalangan orang hak akhirat? Dia tanya Syekh Muhammad Mutawalli belah tu. Syekh dia jawab kata, Allah Subhanahu Taala sesungguhnya Allah lebih merahmati, lebih kesian belah pada hamba dia. Ia tak ada wak wujudin neraca pertimbangnya yang lain pada kita. Kita nilai diri kita sendiri. Kita peramun tuan kita sendiri. Bukan nanti orang lain nak nilai. Bukan orang nanti orang lain nak peramun tak. Kita boleh tahu diri kita sendiri. Adakah kita di kalangan ahli dunia ataupun kita di kalangan ahli akhirat? Pas dia kata balas mana? Dia kata, kalulah kita kuasa nak tipu yang lain, tapi kita tak usah tipu diri kita sendiri. Pak kita serenak tak suka ke tak kita nak tipu orang lain kalau kita tak usah tipu diri kita sendiri. Jadi nak ayat atas neraca tu duduk diri kita sendiri tu dulu. Kalau tak sewi dia mau mendedah aurat kita kepada kaipai kita, dia makian tu lah juga kita tak boleh juga balas tu pun. Dah kita boleh tahu kata kita ni di situ dengan neraca ni dengan pertimbangan yang demikian, kita boleh tahu kata kita ni adalah di ahli dunia ataupun di ahli akhirat. Lepas tu satu lagi, sekiranya orang mari masuk wi mata benda pada kita wi duwi, dan orang masuk minta sedekah daripada kita, di antara dua-dua ni hak mana kita lebih serenak? Orang masuk wi duwi kita serenak, orang masuk yang nak minta sedekah kita wi kepada dia tu kita serenak juga. Hak mana dua-dua tu lebih berat, lebih perasaan kita tu lebih serenok lagi, lebih orang panggil pumcai lagi, bangga lagi? Fasa kata rajul, orang tu pun duduk dia. Maka Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi dia kata, kalulah mung suka serenok bahagia dengan orang bui duit pada mung, maka mung di antara orang ahli dunia. Tetapi kalau mu serenak dengan orang masuk ambil terima daripada mu orang yang beri, itu berarti kata mu ni orang ahli akhirat. Kerana biasanya tabiat manusia, sancatayan hak manusia sani, ia suka ia serenak dengan orang beri kepada dia hak dia kasih. Tetapi dia gilawe situ dalam bentuk fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna pasan yassiruhu lil yusra. Oleh itu orang itu pun suka serenak deh. Lepas tu tiba-tiba dia dapat ilmu yang demikian, orang mari nak minta sedekah daripada dia, dia selalu marhaban biman jaa yahmilu hasanati ilal akhirah yindi tarab, aku mengalu-alukan orang yang mari bawa hasanah kebajikan kepada aku. Ia bawa data ke bajikan, ia bawa pelabun pada aku. Hal kada aku tak ada kena gedek cari dak. Tak ada kena dak susah payah, tak ada kena penat nak cari ke bajikan. Hanya semata-mata ia mari bawa jabe, kita boleh hola hok dalam jabe dia. Ataupun ia mari bawa batik, kita boleh hola le batik dia. Itulah yang dikasih sekalian. Orang tu pun dia kata inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi kata, jangan putus asa. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita usaha masuk dalam gerobok-gerobok orang as-salihin. Kalaulah kita tak jadi orang salihin, sekurang-kurang kita jadi meh-meh orang as-salihin juga. Usaha masuk dalam gerobok tu. Itulah apabila balas tu, nawaklah mana? Kita ni alhamdulillah terang pada lutut. Karuk di pala bulu boleh perut gapo tu susah payah. Berasa nak rabai, tetapi dek demo dulu rabai. Tak apalah dengar. Kita cuma boleh kita nak rabai hak kita, tetapi dia dek dia dulu ya rabai hak dia. Tak apa. Dengarlah hak dia. Itu satu pemberian juga. Pak kalau yang mari nak minta maaf, maaflah hak dia.
fasfahis safhal jamil. Masuk di perkara-perkara hak masa dia panggil hak comel, hak cantik yang yang dikatakan suengam ialah wi ma'afa. Fasfahis safhal jamil. Wi ma'ah hal kada eh ma'ah yang cantik yang comel. Lah mana ma'ah hak comel? Wi ma'ah dah yang ada bakik hak lepas dah. Ingat ke dah dulu aku ma'ah dah seterik. Pas ni hak kali yang kedua tak kena ada bakik lagi. Dah ma'ah dah. Ma'ah wi jadi comel, ma'ah wi jadi cantik lalu dah. Apabila seorang mari yang berhajat, usahlah derma pada dia. Kali yang main nak butir 10,000, tak boleh beri 10,000. Wi separuh. Habis bi tak dok nyangi wi klik saja. Sekelo saka tak apa dah nyangi wi klik patah hati sebab pemberian kita dengan sekelo saka tu ittaqun nar walau bi syaqqi tamrah. Ngas juring wah tamat lagi menjauhkan kita daripada api neraka. Apatah lagi dengan sekelo saka. Tak pasti kita ni ada kro'el selalu dengan kita dari kocek kita. Tetapi kita kena jadi budi pekerti kita, gerak geri kita, tingkah laku kita, kelakuan kita tu adalah satu tanda sebagai ayat dalam Al-Quranul Karim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di antara Imam Syatibi dia kata, di antara alamat-alamat kebahagiaan atas seorang hamba sani. Ada 7 alamat. Kalau ada 7 alamat ni, insya-Allah taala kita pejam mata rapat hal kada'i kita rindu nak jumpa dengan Allah Subhanahu taala. Satu alamat pertama, taysiru ta'ati la alaihi. Segala-gala jenis taat ya bahasa mudah. Semaya duha mudah. Deh, puasa senang khamis mudah. Qiyamul lail mudah. Semaya subuh jumaah mudah. Itu kebahagiaan dia. Muafaqatus sunnah fi af'alihi. Perbuatan dia tu usaha nak jadi selaras secocok dengan jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman dia, kawan-kawan dia, sain dia tu semua dikalangi oleh as-salihin. Manakala alamat yang keempat ialah elok perangai dia dengan saudara-saudara dia tu. Lemah lembut dia, usaha pipeng, usaha tunjuk kata kasih padamu. Kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan nak kata jauh sangat, cumanya kita boleh taitot. Kita boleh taitot Rasulullah. Seperti mana Rasulullah dengan Muaz bin Jabal. Takkah jauh. Di segi umur, di segi tanah, di segi masuk Islam, hak ni rasul, hak tu semata-mata sahabat. Umur lagi pun takkah jauh dah Rasulullah lah tua sikit, Muaz bin Jabal lah muda sikit deh. Lepas tu Muaz bin Jabal baru masuk Islam, dia baru hak ni nabi lagi. Tetapi dalam hati pun ya pipai Muaz. Pipai tangan dening dua-dua tu tu ya kata, ya Muaz, aku kasih cinta padamu kerana Allah. Muaz pun kata, aku kasih padamu juga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu gak, ya Muaz, aku nak royak nak ajar padamu sepatah kata mung kata semua mengiringi semaya. Tetapi ya nak ajar ni dua kantor ni buat. Kantor pertama ya pipeng Muaz dengan tangan. Tangan dia tu sampat tangan Muaz. Yang keduanya ya royak kata ya orang panggil sedang kuamrat, sedang kasih pada Muaz. Yang ketiga aku royak ke mung mung royak sepatah sebagai orang panggil selalu menjadi bergemar dalam hal hidup hariamu. Iaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ihtimamuhu lil muslimin. Peduli hal ahwal orang Islam. Hal ahwal Islam orang di mana-mana tempat saja, saudara kita. Kita habis bi tak dok, tetapi setinggi-tinggi. Iaitu berdoa pada mereka. Wasa rendah, wasa perih. Tapi subhanallah, doa ni adalah senjata seorang mukmin kepada seorang mukmin. Kita nak bantu dia tu, bantu dengan doa dulu. Lepas tu bantu dengan mata benda. Manakala yang seterusnya usaha nak jadi wi kebajikan semua nak jadi sebab kebajikan ni merupakan dua perkara. Satunya perakkan ciwi kita tu kebajikan kita buat. Yang keduanya kita duduk di bawah naungnya teduh di bawah bayangi hak kita dapat dengan kebajikan hak kita buat tu juga. Dan juga yang ketujuh sebagai satu alamat kebahagiaan kita ialah selalu kita raksa wela jaga masa kita. Terutama masalah masa hak kita berjanji dengan pihak tertentu. Kita yang dikasihi sekalian, hidup kita di antara dua perkara. Yusrun mudah ngai-ngai, usrun payah penat.
Tetapi kedua-dua itu merupakan nikmat. Sama ada yusrun jadi nikmat maupun usrun ia jadi nikmat. Oleh kerana yusrun, kita selalu syukur kepada Allah Subhanahu Taala, yang mana Allah menjawab kata wasayajzillahu syakirin. Allah Subhanahu Taala semata-mata yang nak balas orang yang syukur. Dan wa fil usri, dan apabila susah payah dan penat pula dah, adalah kesabaran kita, manakala Allah Subhanahu Taala berfirman juga innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Seorang rabbani ni bukan makna kata dia bersih daripada kotoran dosa dan maksiat, bukan. Seorang rabbani ialah apabila dia gelicir, dia gelecah, dia silap, dia salah, ia terkabar kata ia terpaksa kena kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Oleh kerana orang yang bersih daripada dosa ni tak ada di alam ni kecuali alih catatan, orang panggil ketenakan saja, alih khoya saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia setinggi-tinggi wa innaka la ala khuluqin azim, turun juga ayat Al-Quranul Karim atas dia, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Itulah yang dikasih sekalian, kita selalu apabila kita memahami benar ni dah, kita tahu hakikat yang demikian dah, usahalah kita jadi seorang awabin, orang suka kepada al-awwab, nak suka pada nak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman fa innahu kana lil awwabina ghafura, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah bagi orang suka nak kembali kepada dia amat mengampung pada orang itu. Lepas tu ya riwayat mengenai Nabi Ayyub alaihi salam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman inna wajadnahu sabiran, sesungguhnya kami jumpa, kami tilik, kami nilai akan Nabi Ayyub AS sebagai seorang sabir. Ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba kerana dia tu suka nak kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Pakai tanwaklah mana? Mudah ya. Hari-hari kita tu salah mana naik matahari nyata molek dah tu, sebelum pada nak gelicir matahari semaya Zuhur tu, kita semaya sunnatul awabin, semaya duha dua rakaat sudah alhamdulillah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwadu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حاضرين سيدنا جمعاء يندي مليئي الله سبحانه وتعالى سكليان. Berkata Harim bin Hayyan di kalangan orang tabi'in, tidaklah seorang hamba itu yang mengadap hati dia kepada Allah Subhanahu Taala hal kada bulat-bulat semata-mata tuju pada Allah Subhanahu Taala kecuali Allah Subhanahu Taala bawa hati yang lain para mukminin dituju pada dia, tanai kasih segau padanya. Deh, yang mana Allah Subhanahu Taala dia kata lirrahmani wudda, mana Allah tanya perasaan kasim segera. Akan tetapi seberat-berat di antara berat ayat dalam Al-Quranul Karim yang sebut wa amma man bakhila wastagna, barang siapa hok kupi kedeku, patu dia bahasa kata dia kaya ngaka kaya area tu, asal dia duduk sore tak perlu pada hajat siapa-siapa sekalipun, orang hok kaya sama telah orang hok susah dia tak campin pada mereka. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, itu adalah bahaya jiwa seorang yang mendustakan akan hakikat al husna di akhirat, balasan dia di atas dunia ni lagi. Fasanyassiruhu lil usra, Tuhan wa'u jadi bagi dia tu segala jenis hak payah tapi mudah, nak gi nak taki orang payah tapi bagi dia tu tak ada apa, sebab-sebab gi taki orang. Deh, you nak gi buat orang panggil nak gi orang panggil nak mengkejamkan yang lain, nak menyakiti yang lain, orang dok ketak-ketak dia wasa sebai-sebai ngai-ngai nak gi buat itu tu. Fasanyassiruhu lil usra. Apabila kita telik jalan nak
Orang panggil nak, orang panggil nak jatuhkan kita, nak gelicirkan kita pada hak orang panggil dalam lecah, dalam keadaan lubuk hak cemah tu, tapi kita wasa muda nak jatuh orang lecah. Apabila kita duduk dalam keadaan hak menuh hak segala-gala hak tu helage tu, kita wasa kata tak apa, mudah-mudah duduk dalam keadaan hak lagi. Dia kata duk biar pun tak apa, corruption pun tak apa, rasuah pun tak apa. Dia mau duk ambil belaka rasuah. Kalau kita tak ambil jadi hal rugi. Hai kalau mai saya mikir-mikir pada tu tu fasani yassirhu lil usra nauzubillah min zalik. Apabila kita lihat benda batil tetapi kita soncai nak turut benda batil. Apabila kita lihat benda-benda tetapi usaha kita nak menjauhi diri kita daripada benda-benda. Apabila kita tahu kata benda ni benda tak molek tetapi suka kita nak turut. Agama Islam yang mengajarkan kita mung kena pejam mata turut ku bukan tak kena. Ajaran al-Islam yang tak ada royak sekali pun tok guru dengan anak murid. Ya tok sewu jadi tok guru royak pada anak murid, mung celak mung pejam mata pas mung turut ku buta tuli dak. Kerana ajaran al-Islam yang mari royak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh praktik. Qul hadhihi sabili. Katakanlah wahai Muhammad ini jalanku. Nak seru pada Allah, ad'u ilallahi ala basirah. Aku pergi pengecelek, mung turut belakangku ngecelek juga. Bukan pergi dengan pasang buta tuli tu dak. Ad'u ilallahi ala basiratin. Ana wa manittaba'ani fa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan apabila Allah Subhanahu taala yang ujikan hamba dia tengah neraka, ya buat jadi mudah nak neraka sebab gapo? Segala-gala yang panggil okat peluang yang nak jadi neraka pada Allah Subhanahu taala tu jadi mudah sebab gapo? Tujuan Allah Subhanahu taala nak jadi kena siapa dia bertakwa pada dia dalam keadaan al-ghaib. Deh, yang mana hok takut pada Allah Subhanahu taala hal keadaan al-ghaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ketahuilah yang dikasih sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Allah Subhanahu taala yang perintah pada kita, dia mulai dengan dia, patu yang panggil mengiringi dengan malaikat dia, kena cek kata perkara tu tu perkara agung, perkara hebat. Dia suruh kita tetapi dia mulai dia dengan sendiri, dia mengiringi dia dengan malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. So, yang keduanya, pernah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai puasa hari Senin. Wa apalah engkau wahai Rasulullah selalu dok puasa hari Senin? Dia kata itulah hari peranakku, hari kelahiranku. Jadi setiap hari Senin tu aku puasa kerana aku nak mengagungkan hari beranakku. Berarti satu makna lagi, ia nak royak hal kada'i tak nyata, hal kada'i tak ada terus-terus. Nyangi demo dok orang panggil dok perayaan hari hak beranak kaku. Nyangi dok besar hari beranak kaku. Sebab gapo? Hari tu tu hari puasa. Dan hari puasa tak boleh kita nak raya sekali suat. Deh, kalau hari Arafah kita nak puasa hari Arafah tak boleh. Deh, kalau kita hari Arafah kita nak raya hari Arafah itu tu hari itulah. Biasanya hari nak meraya tu ataupun hari 30 Syawal kita nak meraya nak serenak tak boleh. Dan mungkin itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia puasa nak oi atas hari Senin dia puasa tu nyangi dia mau nak meraya sangatlah hari hak dia puasa. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma yassirna lil yusra. Allahumma yassirna lil yusra. Allahumma yassirna lil yusra wa jannibna al usra wa jannibna al usra wa jannibna al usra. Allahumma akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa zidna wa la tanqusna wa athirna wa la tu'thir alaina. وارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا وارضنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.